Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fahuwal muhtad wa may yudlil falan tajida lahu mursyida wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh Qalallahu ta'ala fi kitabihil karim Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun Kaum muslimin wal muslimat al musyahidin wal musyahidat rahimani wa rahimakumullah jami'an Kembali kita melanjutkan pengajian kita di dalam pembahasan syarah kitab tauhid Tentunya kita awali dengan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Pujian kita kepada Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillahirabbil alamin atas cucuran nikmatnya kepada kita semua sehingga kita bisa terus ya melaksanakan aktivitas kita sehari-hari. Kita bisa terus belajar, kita bisa terus ya beramal beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini merupakan satu nikmat besar, yaitu nikmat waktu, nikmat kesempatan dari Allah Subhanahuwataala yang kita terus usahakan untuk melakukan hal-hal yang bermanfaat. Kita isi dengan hal-hal yang yang bermanfaat baik untuk urusan dunia dan juga akhirat. Maka kita terus bersyukur kepada Allah Subhanahuwataala atas nikmat waktu ini, nikmat kesempatan ini. Salah dan salam kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam kepada para sahabatnya, kepada para keluarganya dan orang-orang yang senantiasa berpegang teguh dengan sunnah-sunnahnya sampai hari kiamat kelak. Semoga kita menjadi orang-orang yang bersemangat, antusias di dalam mempelajari agama Islam, mempelajari sunnah-sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Demikian pula kita semangat di dalam mengajarkannya, menyebarkannya kepada orang-orang di sekitar kita. Amin ya Rabbal Alamin. Kaum muslimin, pemirsa, pemerhati, salam tipi yang dirahmati oleh Allah. Pembahasan sebelumnya berkaitan tentang hukum orang-orang yang sering bersumpah. Ya. Dalam setiap hal dia bersumpah hal besar hal kecil yang remeh temeh juga bersumpah. Ya, kita telah sebutkan salah satu hadisnya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasannya sumpah itu mamhaqotun nil kasbi bisa ya menghapuskan keberkahan usaha seseorang. Ya. Seperti orang yang berdagang dan senantiasa dia bersumpah dengan dagangannya dia lariskan dagangannya itu dengan sumpah, menjual nama Allah Subhanahu wa taala dengan dengan sumpah maka yang demikian itu tidaklah diperbolehkan. Karena dalam sumpah itu ada bentuk pengagungan. Iya, pengagungan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Dan tentunya seorang yang bersumpah hendaknya dia sebagai bentuk mengagungkan Allah Subhanahu wa taala dia bersumpah itu terhadap hal-hal yang penting saja, dalam keadaan-keadaan yang mendesak, yang sangat-sangat diperlukan, bukan dalam hal yang remeh-temeh seperti berdagang, jualan buah, misalnya jualan sayur, dan yang lain semisal dengan itu. Ya. Dan juga telah kita sebutkan bahwasanya orang-orang yang senantiasa menjual nama Allah, menjadikan sumpahnya itu untuk dagang. Termasuk orang-orang yang kelak pada hari kiamat tidak dicakapi oleh Allah ta'ala Allah tidak akan mensucikan mereka, dan bagi mereka, ya, azab yang pedih. Salah satunya itu mereka yang senantiasa ya, mengumbar sumpahnya itu untuk melariskan dagangannya. Ya, kaum Muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun pembahasan kita pada kesempatan kali ini masih ya, berkaitan dengan bab sebelumnya, berkaitan tentang yes, ya, bagaimana kita mengagungkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, beradab kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satunya itu kita menepati janji. Ketika kita berjanji maka kita tepati janji tersebut. Iya, yeah. ketika kita bersumpah, berjanji membuat akad dan menyebut nama Allah, menyebut nama Rasulullah, iya. Yeah. Maka seseorang harus iya yeah, menepatinya ya. Yeah. Berjanji dengan nama Allah. Iya, yeah, membuat akad, membuat kesepakatan dengan nama Allah, maka dia harus menepati janji tersebut, kesepakatan tersebut sebagai bentuk pengagungannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Penulis membawakan satu judul Ma'aafi Zimmatillahi wa Zimmati Nabiyyi Alaihi Wasallam. Ya. Perjanjian dengan Allah dan perjanjian dengan nabinya. Ya. Yang pertama firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat An-Nahl ayat ke-91 bahwa Allah Subhanahu wa taala berfirman Wa aufu bi ahdillahi idza ahadtum wa la ayman ba'da tawqidiha wa qad ja'altumullaha 'alaikum kafila innallaha ya'lamu ya ma taf'alun Ya yeah. tunaikanlah janji dengan Allah ketika kalian telah membuat janji tersebut Jangan kalian batalkan perjanjian tersebut Setelah kalian telah benar-benar mengokohkannya Karena kalian sungguh telah menjadikan Allah kafila Sebagai saksi Ya Inna Allah ya'lamu ma Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala Maha mengetahui apa yang kalian lakukan Ya ini firman Allah subhanahu wa ta'ala dalam surat An-Nahl ayat ke-91 yang menunjukkan perintah Allah subhanahu wa ta'ala untuk kita menunaikan janji ataupun menjalankan akad-akad kesepakatan-kesepakatan ya yang telah kita lakukan. Ya. Penulis mengatakan aiman ba'da tawkidiha. Janganlah kalian membatalkan sumpah ataupun janji setelah kalian mengokohkan. Ya, mengokohkan sumpah atau janji tersebut. Ya, larangan di sini la yunafil amra bihibdil aiman wal amri bil kaffara Ya, tidak kontradiksi dengan perintah untuk melakukan ataupun membayar kafarah ketika seseorang melanggar sumpahnya. Ya, di dalam ayat ini Allah katakan Allah larang dari membatalkan sumpah. Tetapi di ayat yang lain Allah sebutkan ada di sana perkara-perkara yang harus dilakukan seseorang ketika dia membatalkan sumpah. Ya. Secara zahir ini kan kontradiksi bagaimana mungkin di satu sisi Allah larang tapi di sisi lain Allah kasih eh, kafarahnya penebusnya ketika seseorang melanggar sumpah itu. Ya. Kita mengetahui orang-orang yang membatalkan sumpahnya, melanggar sumpahnya itu dia wajib melakukan atau membayar kafarah. Ya, yaitu memberi makan 10 orang miskin atau memberikan pakaian kepada mereka atau membebaskan budak ya hari ini sudah tidak ada lagi budak atau puasa tiga hari ya ini pilihan bagi orang-orang yang melanggar sumpahnya akan tetapi di dalam ya ayat ini seakan-akan di sana ada kontradiksi Allah berfirman wala cangkudul aiman ba'da tawqidihah ya wala al aimana ba'da tawqidihah jangan kalian batalkan sumpah-sumpah itu setelah kalian mengokohkannya. Ya maka amal aiman Allati yahlifu bihal insan ala tarki fi'li libirin wa maashbah dalik fa ina hadhihi hiyal ma'mur bihib Ya. Wa amma al aiman ad dakhila fil ahud wal mawasik fa hadhihi hiyalatina allahu taala an nqdhiha. Ya jadi Penulis mengatakan, dan ini merupakan pendapat para ulama bahwa janji itu bisa dikategorikan menjadi dua, ya, sumpah itu bisa dikategorikan menjadi dua, ya, sumpah ataupun janji ataupun akad. Yang pertama itu berkaitan tentang dirinya sendiri, ya, misalnya seseorang berjanji kepada dirinya sendiri, ya, untuk melakukan suatu kebaikan. Ya, misalnya seseorang berjanji ketika dia sehat, dia mau berangkat umroh misalnya. Ya orang yang mampu dari segi ekonominya. Ya, dia berjanji kepada dirinya, ya dia bersumpah dengan menjemput nama Allah kalau dia sehat dia mau melaksanakan ibadah umroh. Ya. Itu model janji yang pertama. Dia berjanji untuk dirinya sendiri. Yang kedua, dia berjanji melakukan akad, melakukan kesepakatan kepada orang lain, kepada pihak yang lain. Nah, ayat yang mengatakan ya membayar kafar itu untuk yang pertama. Ya, orang-orang yang bersumpah untuk dirinya, untuk dia melakukan suatu kebaikan atau meninggalkan suatu keburukan, itu boleh ia ya, dilanggar tentunya dengan kewajiban membayar kafarat. Ya, yang telah kita sebutkan tadi, imma dia memberi makan 10 orang miskin atau memberikan pakaian kepada mereka atau membebaskan budak atau berpuasa tiga hari. Ini untuk kafara orang yang bersumpah untuk dirinya sendiri ketika dia melanggar. Dan ini pernah dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika nabi bersumpah dan nabi melihat di sana ada yang lebih baik dari apa yang dia sumpahkan maka nabi batalkan dan nabi melakukan kafarah ya demikian kita ketika kita telah bersumpah ya dan kita melihat poin yang kita ya janjikan itu tidak lebih baik dengan apa yang kita dapat atau yang kita rasakan yang kita inginkan ya maka kita diperbolehkan membatalkan sumpah tersebut namun dengan ya konsekuensi membayar ataupun menunaikan kafarahnya. Dan yang kedua yaitu perjanjian akad ya kepada pihak lain kepada orang lain ya bukan kepada diri kita sendiri dan perjanjian tersebut dibangun dengan perjanjian kepada Allah, menyebut nama Allah. Ini yang tidak boleh dibatalkan secara mutlak. Ini yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, wala tanqudul aymana ba'da Jangan kalian batalkan itu sumpah-sumpah setelah kalian mengokohkannya. Maksudnya sumpah-sumpah yang telah dilakukan berkaitan dengan orang lain, dengan pihak lain. Ya, maka yang demikian itu harus ditunaikan. Beda halnya dengan yang pertama tadi dia bersumpah untuk dirinya, ima dia ingin melakukan kebaikan atau meninggalkan keburukan, maka yang demikian itu boleh boleh dibatalkan dengan membayar kafarah Adapun ketika dia ya bersumpah membuat perjanjian akad dan yang semisal dengan pihak yang lain, maka inilah perintah Allah ta'ala untuk ya tidak dilanggar. Insya Allah akan kita sambung pembahasan ini setelah jeda berikut ini. Ah uh ah -huh, ah uh ah -huh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillahi amma ba'du Pemirsa, pemerhati, salam TV yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala Kembali kita melanjutkan pengajian kita Masih di dalam pembahasan syarah kitab Tema kita pada kesempatan kali ini berkaitan tentang Perjanjian dengan Allah Dan perjanjian dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Maksud pembahasan ini adalah Bagaimana seorang muslim itu harusnya senantiasa menepati janjinya, menepati sumpahnya baik untuk ya dirinya sendiri ataupun terkait dengan dengan pihak lain dengan orang lain. Tadi kita bacakan tadi firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah An-Nahl yang mana Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk menjaga perjanjian itu, menjaga akad-akad itu, dan jangan sekali-kali itu di, dibatalkan. Maksudnya, ya akad-akad yang telah kita bangun dengan nama Allah, dengan sumpah kepada Allah, yang berkaitan dengan pihak lain, pihak luar daripada diri kita, maka itu secara mutlak tidak boleh dibatalkan, ya. Di sini Allah Subhanahu wa taala berfirman Waqad ja'altumullaha 'alaikum kafila. Ya, karena kalian sungguh telah jadikan Allah Subhanahu wa sebagai saksi. Ya, bagaimana mungkin orang-orang yang telah membangun akad, membangun perjanjian dan menjadikan Allah Subhanahu sebagai saksinya kemudian dia langgar. Dan tentu innallaha ya'lamu ya ma taf'alun. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala Maha mengetahui Dari apa-apa yang kalian lakukan Ya Dan telah kita ketahui juga bahwa Orang-orang yang Menyelisihi janjinya Ini termasuk ke dalam orang-orang yang Memiliki sifat Nifak, kemunafikan Sebagaimana kata Nabi Sallallahu alaihi wasallam ayatul munafik talaf ya tiga ciri orang-orang munafik itu ada tiga ada tiga poin ya idha haddatha kathaba ketika dia berbicara dia dusta wa idha wa idha wa ada wa idha wa ada khana ya Aw idha wa ada akhlafa ketika dia berjanji dia selisihi ya wa mina khona ketika dia diamanahkan dia berkhianat ini merupakan tanda-tanda ciri-ciri orang-orang yang munafik ya maka Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat ini memerintahkan kita untuk benar-benar menunaikan setiap janji yang telah kita lakukan telah kita buat kesepakatan, syarat-syarat yang sudah kita sepakati atas nama Allah maka itu harus kita tunaikan iya yeah. kemudian penulis membawakan matan yang berikutnya an burayda cakal kana rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza ammar amiran ala aw awsariyatin awsahu Allah wa man ma'ahu minal muslimina khaira iya adalah Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam ketika mengutus komandan perang untuk suatu utusan senantiasa Nabi itu berikan wasiat kepada mereka wasiat apa yaitu wasiat ketakwaan kepada Allah Subhanahu Wa Taala tidak menyelisihi Allah dan Rasulnya iya dan ini sangat penting ya yang pertama kita disyariatkan untuk ya mengutus utusan ya mengutus utusan tentunya untuk berdakwah mendakwahi manusia kembali kepada Allah Subhanahu wa taala mengenal Allah Subhanahu wa taala mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala itu yang pertama yang kedua hendaknya orang yang diutus itu diberikan wejangan ya diberikan wasiat dan sebaik-baik wasiat adalah takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mendengar perintah Allah dan rasulnya. Jangan sesekali ya menyelisihi perintah Allah dan rasulnya. Ya, karena kemenangan, keberhasilan itu dengan mengikuti perintah Allah dan rasulnya. Ya, sekalipun di dalam peperangan. Ya, sekalipun di dalam peperangan kita tetap juga bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karenanya, dalam hadis Nabi SAW mengatakan, Kalian bertakwa dimanapun kalian berada. Ya, bertakwa bukan hanya di masjid. Ya, bukan hanya di di rumah. Ya, tapi di kantor juga kita bertakwa kepada Allah. Ya, di tempat perdagangan kita bertakwa kepada Allah. Bahkan di medan jihad kita juga bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita mengetahui sejarah ketika ya orang-orang yang berjihad menyelisihi perintah Allah dan Rasulnya nya yang terjadi adalah kekalahan. Ya. Sebagaimana telah kita ketahui dalam perang Uhud yang mana sebagian kaum muslimin itu menyelisihi perintah Nabi SAW. Alaihi Wasallam. Mereka mengedepankan apa yang ada pada diri mereka, melupakan wasiat Nabi SAW... Alaihi Wasallam untuk bertahan di satu tempat pada waktu itu. Itu wasiat Nabi. Namun mereka langgar hal tersebut sehingga terjadilah yang terjadi kekalahan daripada kaum muslimin. Ya, jadi kunci kesuksesan kita itu di dalam semua lini kehidupan ini adalah bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, menjalankan perintah Allah dan Rasul-Nya, dan meninggalkan semua larangan Allah dan Rasul-Nya. Kemudian Nabi SAW mengatakan, "Ughzu bismillahi fi sabilillah, qatilu man billah." Ketika, ketika Nabi SAW mengutus utusan, Nabi mengatakan, Ya Keluarlah kalian, serbulah mereka dengan mengucapkan nama Allah Bismillah. Ya, jadi ini merupakan satu apa ya tujuan ya di dalam kita ataupun di dalam syariat berjihad, yaitu untuk menegakkan kalimat Allah, kalimat La ilaha illallah, memerangi mereka orang-orang kufar, orang-orang yang tidak beriman. Tujuannya adalah untuk menegakkan kalimat Allah, ya, bukan dengan tujuan yang lain, seperti mendapatkan daerah kekuasaan, mendapatkan wilayah yang luas, atau mendapatkan harta rampasan. Bukan itu tujuan utamanya. Tujuan utamanya adalah lillah, bagaimana. Kalimat La ilaha illallah itu yang tertinggi. ya. Oleh karenanya pernah ditanyakan kepada Nabi SAW... ...tentang orang yang berjihad... ...supaya mendapatkan harta rampasan. Kemudian di sana ada orang yang berjihad... ...supaya ia dipuji orang lain, mendapatkan sanjungan. Maka siapakah di antara mereka yang berjihad di jalan Allah? Maka kata Nabi SAW... Mereka adalah orang yang berjihad untuk menegakkan kalimat Allah. Itulah orang yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, itulah hakikat. Ya, jihad itu tujuannya untuk menegakkan kalimat Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan untuk tujuan-tujuan yang lain. Ya. Kemudian kata Nabi Uqzufi Bismillahi wa Ya, ini juga kaedah bahwasannya Berjihad itu harus di jalan Allah. Ya, bukan jihad yang sembarangan saja. Ya, qatilul man kafara billah. Seranglah mereka, perangilah mereka orang-orang yang tidak beriman kepada Allah, yang kufur kepada Allah Subhanahu taala. Ya. Jadi harus jelas tuh kekufurannya itu. Tidak boleh sembarangan ya perangilah mereka dan janganlah berbuat gulul di dalam perang itu wala dan janganlah kalian berbuat curang berkhianat di dalam peperangan jadi dalam peperangan itu juga tidak boleh berkhianat ya menyelisih janji dengan orang-orang kafir itu tidak boleh Wala ya. wala caktulu walida. Ini juga penting ketika berperang wasiat dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. La tumasilu jangan kalian potong-potong itu mereka. Maksudnya orang-orang kufar ketika mereka dibunuh tidak boleh dimutilasi. Ya dipotong misalnya lehernya, dipotong kupingnya, dipotong tangannya itu tidak boleh. Ya. Yeah. Wala taqtulu walida. Dan tidak boleh juga kalian menyerang, membunuh anak-anak. Ya, yeah, jadi di dalam jihad itu pun ada adab-adabnya. Ya, yeah. tidak boleh sembarangan orang dibunuh. Ya. Yeah. Ini sebagian orang ada yang semangatnya berjihad namun tidak dilandasi dengan ilmu. Ya, yeah, semua dibantai ya tidak mengenal lagi di sana ada para wanita, ada anak-anak, ada orang-orang yang sudah tua. Itu tidak boleh. Ya. Sebagian mereka memutilasi ya, saking geremnya misalnya, saking marahnya kepada orang, kufar ya. Tidak boleh ini kata Nabi SAW alaihi <tuh> wasallam, walida." Jangan kalian potong-potong itu, jangan kalian cincang, ya dan jangan kalian jangan kalian bunuh itu anak-anak wa -anak. idza laqita adwa musyrikin fad'uhum kalau kalian sudah berhadapan dengan mereka orang-orang musyrik orang-orang yang tak beriman orang-orang yang telah kufur kepada Allah menduakan Allah maka ajaklah mereka untuk melakukan Ya tiga perkara ini. Dua menit. Ya, paaiyatuhun nama aja buka fakbal minhum wa kufa'anhum. Thumma sumadoohum ilal Islam. Maka apapun jawaban mereka terima dan tahanlah. Artinya jangan lanjutkan perang. Yang pertama udoohum ilal Islam. Sebelum berperang ajak dulu mereka masuk ke dalam Islam. Tawarkan dulu kepada mereka Islam. Ya tidak langsung serta merta ketika sudah bertemu dengan mereka langsung kita serang. Ya tidak demikian. Ketika kita sudah sampai ya orang-orang yang berjihad sampai kepada negeri mereka orang-orang yang musyri orang-orang yang kafir kepada Allah tawarkan dulu agama yang mulia ini. Ya karena memang itu tujuan awalnya tadi bagaimana kalimat la ilaha illallah itu tegak dilaksanakan oleh semua manusia, manusia kembali kepada Allah. Mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala itu tujuan awalnya. Ya, sehingga ya ketika pasukan jihad itu menjumpai mereka orang-orang musyrik, harus ditawarkan dulu masuk Islam. Ya, sampaikan kepada mereka Islam. Ya, sampai mereka mengerti. Ya, tapi ketika mereka nanti tidak Mau nah, ini ada langkah selanjutnya, ya. Tapi, poin yang utamanya itu, mereka harus ditawarkan dulu masuk ke dalam agama Islam ini. Insya Allah, akan kita sambung pembahasan ini setelah jeda berikut ini. <tik> Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillahi amma ba'du Pemirsa, pemerhati, salam TV yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala Kembali kita melanjutkan pengajian kita Masih di dalam pembahasan syarah kita tawhid Tema kita pada kesempatan kali ini Perjanjian dengan Allah dan perjanjian dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Pembahasan kita tadi berkaitan tentang wasiat Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika mengutus komandan yang akan bertemu dengan orang-orang kafir -orang maka wasiat dari Nabi saw yaitu yang pertama bertakwa kepada Allah ya bertakwa kepada Allah sekalipun dalam medan, medan jihad tetap bertakwa kepada Allah subhanahu wa taala melaksanakan perintah Allah dan meninggalkan larangan Allah subhanahu wa taala jadi di dalam medan jihad juga kita tetap melaksanakan perintah Allah sehingga di sana ada yang namanya syariat salat khauf ya salat dalam keadaan takut ya dalam keadaan kita berjihad tetap diwajibkan salat itu kemudian wasiat Nabi SAW Alaihi Wasallam untuk benar-benar orang-orang yang berjihad itu meluruskan niatnya bahwasanya niat berjihad itu untuk menegakkan kalimat Allah bukan untuk tujuan-tujuan yang lainnya seperti mendapatkan harta rampasan mendapatkan ya kekuasaan ya atau mendapatkan tawanan dan lain sebagainya bukan itu tujuannya tujuannya adalah untuk menegakkan kalimat Allah Subhanahu Wa Taala kemudian wasiat Nabi ya janganlah berbuat curang janganlah menyelisi perjanjian janganlah melakukan mutilasi ya demikian pula jangan membunuh anak-anak Ya, yeah. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mewasiat, mewasiatkan tiga perkara ketika sudah sampai pertemuan dengan orang-orang musyrik. Yang pertama ajak mereka ke dalam Islam, orang-orang kufar ajak mereka, tawarkan keislaman kepada mereka. Ya. Fa'in aja buka fakbal minhum. Maka ketika mereka mau mau masuk ke dalam Islam, menerima Islam, maka sambutlah mereka ya. Sumadauhum ila tahawul mindarihim ila daril muhajirin. Maka ajak mereka untuk hijrah dari negeri mereka ke negeri al-muhajirin ya di Madinah. Wa akhbirhum annahum <todohan> in faalu dzalika falahum malil muhajirin wa 'alaihim ma'al muhajirin. Maka ketika mereka mau masuk Islam, mau berhijrah, maka hak mereka sama dengan orang-orang muhajirin. Hak dan kewajiban mereka akan sama. Fa'in abau an minha yakununa muslimin. Tapi ketika mereka tidak mau, mereka tidak mau berhijrah, ya maka keadaan mereka sama seperti orang-orang Arab badui yang lain. Ya jari alaihim ta'ala. Berlaku kepada mereka hukum-hukum Allah subhanahu wa ta'ala lahum fil ganimati wal faishi. Mereka tak dapat harta rampasan. Mereka juga tidak dapat fai. Illa an ma'al muslimin. Kecuali mereka mau berjihad bersama, bergabung dengan kaum muslimin. Ya. Fa'inhum abau fas'alhum al jizya. Ya, kalau mereka tadi tidak mau ya. Pindah, tidak mau hijrah. Tawari yang kedua yaitu membayar jizya, ia ya, membayar iuran, membayar upeti yang telah ditentukan supaya mereka mendapatkan keamanan di negeri kaum muslimin, ia ya, mendapatkan keamanan, ya membayar jizya. Fa'in hum aja'bu fakbal minhum Ketika mereka mau bayar jizya, membayar iuran, membayar uang beti upeti itu maka Terima dan tahan, maksudnya jangan perangi mereka, walaupun mereka tidak mau masuk ke dalam Islam, ya, pa'in hum abau. Tapi kalau mereka pun tak mau bayar jizya, bayar uang iuran, bayar upeti itu, pastain bilahi wakatil hum maka tempuh jalan yang ketiga, yaitu meminta perlindungan, pertolongan kepada Allah dan perangilah mereka. Ya ini tahapan ya harus dilalui satu persatu dalam berjihad itu. Yang pertama kita seru, kita ajak mereka masuk ke dalam Islam. Kalau mereka menerima, alhamdulillah. Ya kalau tidak tawarkan kepada mereka jizyah, bayar uang ya upeti atau bayar ya iuran begitu untuk menjaga keamanan mereka. Ya kalau mereka mau maka dilindungi mereka, diberi keamanan. Tapi ketika mereka juga enggan, nah di situ kita diperintahkan pastain billahi wa qatilhum. Mohon pertolongan kepada Allah, mohon bantuan kepada Allah dan serang mereka, perangilah mereka. Ya, jadi ini merupakan tata cara tahapan-tahapan ya. Dalam berjihad itu tidak sembarangan. Ya ada adab-adab yang harus dilakukan, ada tahapan-tahapan yang harus dilewati. Jadi tidak serta-merta langsung harus di, dihabisi begitu. Ya, karena sebagaimana telah kita sebutkan tadi, tujuan utama berjihad adalah bagaimana untuk menegakkan kalimat Allah. Bukan hanya sekedar untuk membunuh, menghabisi nyawa, bukan itu. Tetapi ada yang lebih mulia daripada itu, yaitu untuk mengembalikan manusia kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Bagaimana manusia semuanya mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala dan beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian wa idza hasarta ahla hisnin fa aradu ka anta ja'al lahum zimmatallahi wa zimmat nabiyih fala taj'al lahum zimmatallahi wa zimmat nabiyih Ketika engkau telah mengepung mereka di dalam satu benteng dan mereka menginginkan satu perjanjian, dibuatkan satu perjanjian, satu akad dengan menyebut nama Allah dan Rasulnya, maka kata Nabi fala taja'allahum zimmatullahi wa zimmatan jangan kalian bangun buat kesepakatan ya atas nama Allah dengan perjanjian Allah dan perjanjian rasulnya walakin ij'allahum zimmataka wa zimmata akan tetapi buatlah ya perjanjian itu dengan sesama kalian saja ya fa innakum antahfiru zimamakum wa zimata ashabikum ahwan min antahfiru zimatallahi wa zimata nabihi karena tatkala kalian menyelisihi perjanjian sesama kalian itu jauh lebih ringan ketika kalian menyelisih perjanjian ya yang kalian bangun dengan menjadikan Allah Subhanahu wa taala sebagai saksinya dan ini merupakan tema pembahasan kita pada kesempatan kali ini. Wa idha hasarta ahla hisnin fa'araduka ala Ya, demikian pula tatkala kalian telah ya membuat ataupun mengepung satu kaum di dalam benteng dan mereka menginginkan untuk dihukumi kepada mereka suatu perkara. Ya, Fala tanzilhum ala hukmilla. jangan kalian hukum mereka dengan hukum Allah. Ya, walakin anzilhum ala hukmika akan tetapi hukumilah mereka dengan hukum-hukum yang telah Engkau ijtihadkan. Maksudnya kata para ulama, maksud yang tersebut di dalam hadis ini adalah ketika ada satu perkara, ya, suatu permasalahan, suatu problema yang tidak ditemukan jawabannya ya tersebutkan secara jelas di dalam Al-Qur'an ataupun di dalam hadis maka di sini ruang ijtihad ya putuskan perkara itu dengan ijtihad kalian dan jangan kalian sebutkan itu adalah hukum Allah Subhanahu wa taala ya Ketika ada satu perkara, ada satu masalah yang Allah belum sebutkan dengan jelas ataupun Rasulullah sebutkan dengan jelas ya, maka tetap dia itu merupakan perkara ijtihadiyah. Ya. Jangan kita sebutkan itu adalah hukum Allah. Ya, seperti misalnya masalah dahulu kita ya terserang dengan virus corona sehingga sebagian masjid itu diterapkan sholat dengan berjarak ya ada jaraknya hukum asalnya dari syariat kita untuk merapatkan shof ya fakum, min ya shof itu diluruskan dirapatkan karena itu bagian kesempurnaan sholat itu hukum asalnya akan tapi ketika datang Ya virus corona kita diberikan fatwa oleh sebagian ulama untuk merenggangkan sop itu. Ya, dan ini pembahasan ya, tidak ya, tampak di dalam Al Qur'an dan Sunnah. Bagaimana ketika virus itu datang, bagaimana tata cara sholat itu tidak disebutkan secara jelas di dalam Al-Quran dan di dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sehingga ini merupakan perkara yang ijtihadiyah. Nah, ketika di dalam perkara-perkara ijtihadiyah ini, jangan kita mengatakan ya hukum solat dengan merenggangkan sholat itu merupakan hukum Allah. Tapi kita katakan ini merupakan ijtihad, ya merupakan hasil ya pola pikir istinbat Daripada kalangan para ulama dengan memperhatikan kaedah-kaedah ya, yang berlaku di dalam syariat, ya, dengan memperhatikan kemaslahatan dan kemudaratan, maka dikeluarkanlah satu ijtihad itu. Tapi tidak kita katakan itu adalah hukum Allah. Tidak, ini adalah maksud hadis Nabi SAW ketika musuh mengajak untuk berhukum dengan hukum Allah akan tetapi ya satu permasalahan itu tidak disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala secara jelas ya demikian pula tidak disebutkan oleh nabi kita Muhammad SAW alaihi wasallam maka pada waktu itu kita berijtihad ya seperti kasus yang telah kita sebutkan tadi virus corona nah hasil ijtihad itu itu tidak boleh kita katakan ini hukum Allah kata karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan fa inna la tadri atusi bufihim amla karena hasil ijtihad itu tidak ada yang tidak ada yang tahu apakah itu sesuai dengan hukum Allah atau tidak ya akan tetapi kita katakan bahwasannya ini merupakan hasil ijtihad ya berdasarkan dalil-dalil berdasarkan kaidah-kaidah ya berdasarkan pertimbangan ini dan itu sehingga ini adalah hasil ijtihad. Ya. Jadi kita tidak boleh memutlakkan yaitu merupakan hukum Allah Subhanahu wa Kaum muslimin, pemirsa, pemerhati Salam TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa intinya bahwa sebagai seorang muslim, seorang yang bertauhid, hendaknya kita senantiasa benar-benar menjaga perjanjian menjaga sumpah apalagi dia ketika dibangun dengan nama Allah Subhanahu wa taala kita bersumpah dengan nama Allah berjanji dengan nama Allah membuat akad demikian pula maka sebagai kesempurnaan tauhid kita kepada Allah Subhanahu wa taala kita tidak boleh melanggarnya ya tidak boleh kita melanggarnya sekalipun ya perjanjian itu kita bangun kepada orang-orang yang bukan Islam. Tetap kita diperintahkan untuk menjaga janji tersebut sebagai bentuk pengagungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekalipun kita di dalam medan jihad, ketika kita memiliki perjanjian dengan orang-orang kafir, maka kita tidak boleh untuk menyelisihinya. Ya. Jadi intinya bahwasannya kita diperintahkan untuk senantiasa menjaga sumpah-sumpah, menjaga janji-janji, menjaga akad-akad yang telah kita bangun ya sebagai bentuk pengagungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagai bentuk ya mensucikan nama Allah Subhanahu wa taala sebagai bentuk ketauhidan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kiranya demikian pembahasan kita pada kesempatan kali ini, semoga yang sedikit ini memberikan pencerahan kepada diri pribadi dan kaum muslimin ya di dalam kita menjalani kehidupan ini untuk kita terus tetap berada di dalam rel tauhid kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang bisa kita sampaikan wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.